Ya, halo bos, balik lagi dengan Johan Alang. Kali ini saya akan review jam tangan Alexander Christie terbaru juga, seri 2787. Oke, ini adalah barangnya, teman-teman. Nah, saya nggak tahu ada berapa warna. Yang jelas saya cuma dapat, saya ada dapat 3 warna. Oke, satunya ini adalah Black Rose Gold. Yang kedua rantai black dan ring black, ini bisa dibilang gray ya. Lalu yang ketiga brown, ringnya brown. Oke, saya mulai dulu. Yang pasti laku adalah ini, teman-teman, Black Rose Gold. Ini jam tangan cewek, bisa dibilang bagus saya bilang, karena mempunyai interior lah, bukan interior juga sih. Ini pokoknya desainnya bagus banget ya. Ini kalau kalian lihat dari samping ini kayak orang desainnya tuh ada lengkungan gitu loh. Coba saya bisa nggak sih maksudnya? Nah. Nih. Oke, ini yang black. Oke, Black Rose Gold. Ini krono ya, tapi krononya nanti coba kita lihat ada apa aja krononya. Lalu ini yang black, kita ambil atau beli? Saya buka dulu lapisannya. Oke, jelas nggak ya? Jelas lah ya harusnya ya. Oke. Oke, yang ketiga ada brown. Ini teman-teman brownnya, saya buka dulu deh, latek lagi deh. Saya zooming dulu. Nah, ini buckle-nya. Jadi buckle-nya sama ya. Oke, itu 3. Lalu kita lihat dulu, saya ambil yang warna ini aja karena warna ini menurut saya malah paling bagus ya. Oke, kita lihat dulu untuk kacanya bos. Kacanya apa? Kacanya mineral ya, kaca-kaca biasa lah. Bisa baret nggak? Bisa bos, bisa baret. Oke, lalu rantainya adalah rantai pasir. Nah, rantai pasir yang ini itu model titik-titik aja nih. Jadi rantainya rantai pasir seperti biasanya, seperti orang-orang punya tuh biasanya kayak begini. Oke, cara makainya gimana? Ini sama seperti yang seri sebelumnya saya pernah. Ini nih. Oh, dikit berbeda ya. Oh, sama. Nah. Ada gigitannya. Nih, kelihatan ya. Nah. Gigitannya ini dimasukin ke yang sini dulu. Sorry, bisa ngecup. Ah, nih. Dimasukin dulu begini. Nah, baru dicetekin. Dan dikunci. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebih gambarannya ya. Oke, lalu kita lihat ya diameternya. Sorry, saya main cepet aja ya, karena reviewnya singkat-singkat aja nih. Diameternya 3 cm. Oke. Ketebalannya bos, ketebalannya ini 0,6. Rantainya 1,5 cm. Oke, kurang lebih itu. Kita coba ya utak-utik ya. Ini ada apa aja nih ya. Waduh, ini sih kecil banget. Bentar-bentar saya lihat dulu ya. Oke, detikannya tetap di menu detikan. Kita lihat kita utak-atik dulu ya. Saya mau tahu nih apa aja sih. Oke. Jadi yang bawah ini 24 hour, dua yang bawah ini ya. Lalu yang sebelah sini itu adalah harinya. Ini tidak berubah nih. Nah, ini harinya bos. Oke. Lalu yang kanan ini adalah tanggalnya. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Saya deketin deh. Coba dilihat nih ya.
Nah, tuh pergerakan berubah. Oke, kurang lebih gitu. Coba kalau saya tarik kecil. Oh, nggak bisa ya, ini murni. Oke, tanggalnya ini bisa diubah teman-teman, ambil tarik tuasnya separuh aja kecil lalu diputar ke bawah. Nah, ini tinggal aturin. Gampang, simple ya. Oke, tadi balik lagi. Ini tanggal. Ini 24 hours. Dan ini hari. Oke, itu untuk barangnya. Lalu dapatnya apa aja? Dapatnya biasa jamnya dan juga boxnya. Boxnya seperti biasa ya, saya cuma ulang sekilas aja. Ucap, tanggal, isi. Lalu boxnya seperti ini, sama seperti biasa saya mereview Alexander Christie. Dapat puffnya gini. Oke, udah gitu aja untuk itu. Dan terakhir adalah harga. Harganya berapa, bos? Oke, kita lihat dulu harganya. Ini seri 2787. Ini 3 ATM ya, ini 3 ATM. Nih, 27 seri 27. Sorry, bisa juga 2787. Berapa ATM? 3 ATM nih, 3 ATM. Oke. 2787. Kebetulan 3 warna ini, teman-teman. Ini harganya sama 2787 ini. Harganya berapa? Harganya 1,4 price-list-nya. Dipotong berapa? Potong taruh 15%. Harganya 1190. Oke, lalu kalau ada ekstrim juga potong 30%. 980.000. Fine ya. Jadi ini harganya bisa dibilang oke banget, murah banget. Hanya dengan uang 1 juta kurang, kamu udah bisa dapat jam tangan Alexander Christie yang terbaru. Ini saya review tanggal 15 Desember 2019. Saya nggak tahu pada saat saya nanti kasihkan ke YouTube apakah sudah laku semua atau belum, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ini terbaru, bagus saya bilang, ada krononya. Krono dengan harga segini untuk Alexander Christie is okay lah. Oke, okay? Sekiranya itu dulu sekilas untuk Alexander Christie 2787. Saya akan review lagi yang lain ya, saya kejar-kejaran dikit. Oke, okay? Thank you, bye-bye.